Halo Kak, bertemu lagi dengan Puspita Floris. Kali ini akan menjelaskan cara membuat daun dari kain flanel. Untuk alat dan bahan yang perlu disediakan ada kain flanel, terus ada gunting, ada selotip batang, terus ini ada kawat yang panjangnya 30 cm, ini ada pensil, ada tutup gelas atau apalah terserah kalian. Ini diameternya 8 cm. Terus ada lem tembak atau lem bakar. Jadi ya Kak, daun dari kain flanel. Selamat mencoba.